فانصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم dibencinya melakukan safar sendirian. Wa fihi Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala law ya'lamun nasu ma fil wahdati ma a'lamu ma sara rakibun fil bilaylin wahdahu. Yang menjadi acuan hukum permasalahan ini adalah hadisnya Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu taala anhumah di mana beliau menukilkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam seandainya manusia mengetahui apa yang aku ketahui pada perjalanan sendiri niscaya tidak akan ada satu orang pun yang berani melakukan perjalanan di malam hari sendirian kalau manusia mengetahui apa yang aku ketahui Dan yang seperti ini jemaah sekalian dijelaskan oleh para ulama itu fihi mubalaghatun fit tahdhir. Ini adalah puncak peringatan. Ya, saking besarnya bahaya tersebut itu sulit untuk dimisalkan dengan dengan A dengan B. Tapi Nabi katakan kalau kalian tahu apa keburukan di balik safar sendiri sebagaimana aku mengetahuinya, tidak akan ada satu orang pun yang berani untuk melakukan perjalanan di malam hari sendirian. Para ulama mengatakan ini yang dirujukkan oleh al-muallif bahwasannya penekanan hadis ini terjadi atau berlaku pada safar di malam hari penekanan. Walaupun beberapa ulama yang lain menyetarakan hukum termasuk pula bahwasannya dilarang atau dibenci melakukan safar sendirian bahkan di siang di siang hari. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasannya syaitan lebih dekat dengan satu satu orang, mudah untuk menggelincirkan satu orang karena tidak ada yang akan mengingatkan dia. Ketika seseorang diwaswaskan oleh syaitan di di apa namanya dibujuk ya di diiming-imingi oleh syaitan untuk melakukan keburukan. Tidak ada yang akan menjaga dia dengan memberikan nasihat, memberikan peringatan abad dan syaitan terhadap dua orang lebih jauh namun masih mudah bagi syaitan untuk menggelincirkan dua dua orang oleh karenanya di dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya Abdullah Ibn Amr Ibn Al As ya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ar orang yang melakukan safar sendirian itu adalah syaitan. Maksudnya syaitan sangat-sangat mudah untuk menggelincirkan orang tersebut. Warrakibani syaitanan dan dua orang yang safar adalah dua orang syaitan masih sangat mudah dijadikan berpaling oleh syaitan. Masih mudah bagi syaitan untuk menjadikannya melakukan keburukan, keluar dari kebaikan wasala satu rok pun ya. Adapun jika mereka bertiga maka mereka adalah sekelompok manusia yang melakukan perjalanan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. ingat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa atau selalu mengingatkan kita al barokatu maal jamaah keberkahan itu ada bersama jamaah jamaah. Jadi kalau kita hendak melakukan perjalanan jauh hindari perjalanan jauh sendirian atau berdua. Sebisa so, mungkin, minimal tiga orang yang kita ikut sertakan di dalam perjalanan safar kita.